Jika untuk kakak bersedia untuk menerima, langsung saya cairkan kak untuk sekarang. Iya. Yaitu kak untuk pencairan di sini kak ada dua cara kak ya. Cara pertama nah, gimana? Di sini, kak, untuk pencairan. Nah di sini kak untuk cara pertama kak bisa diterima secara tunai, tak perlu menggunakan rekening bank. Dan juga kak untuk cara kedua bisa diterima atau diproseskan lewat rekening bank kak. Iya. Caranya. Tulisnya gimana mas? Ya itu kan kedua cara itu kan untuk saya cairkan kak, untuk salah satunya kakak ambil yang mana kak untuk mencairannya? Yang kedua coba gimana jelasin ya mas? Nah jika untuk kakak diterima lewat rekening bank, ini kan dananya bukan dana untuk ditransfer atau untuk dikirim. Ini kan dana program atau telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kita yang sudah ada kerjasamanya. Iya. Untuk pencairan ini kak, untuk langsung yang telah bekerjasama dengan kita 7 perbankan di Indonesia. Iya. Maka dananya sudah didepositokan atau sudah ada di 7 perbankan di Indonesia, maka pencairannya di ATM langsung kak gitu. Oh gitu. Menteri Keuangan siapa ya? Kak, untuk kedua cara. Gimana? Kalau Menteri Keuangan namanya siapa saya lupa. Dengan Menteri Keuangan kita. Dulkarim.